lagi. Jadi keributan di sini di depan kokas nih, antara driver ojol sama security di kokas nih. Liputan langsung. Orangnya yang tarik. Seringkali masuk laporan di sini ini banyak teman-teman yang lawan arah, Bang. Ya, paham ya. Terus yang terakhir banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan ojol, Bang. Laporan di Kota Kasablanka penjamretan banyak yang memakai jaket-jaket ojol. Ya itu, tolong. Jadi buat teman-teman, saat ini kenapa terjadi hal yang seperti ini, banyak faktor ya. Jadi kunci buat semua teman-teman, banyak faktor. Tapi penyelesaian pertama adalah masalah korban dengan security akan dibawa ke Polsek. Jadi keributan antara driver ojek online sama security kokas. Timbal balik permintaan maaf. Saya atas nama security dan atas nama pribadi minta maaf pada pihak Gojek yang mungkin telah atas kesalahan kami dalam peneguran. Ya. Saya dari perwakilan Gojek, teman-teman driver, juga akan melakukan hal yang sama untuk menaati peraturan yang ada di Kota Kasablanka. Cuman permintaan kami jangan sampai mengulangi hal-hal yang tidak harusnya dilakukan oleh pihak security, seperti sampai pemukulan, bahkan peneguran yang melalui kasar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih.